Horas, Amanginang, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaanmu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik di dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Psalmen 118 ayat 5. Sian hagogo taddo hupau jauh-jauh Jahoba, gabe di alusi Jahoba au, dina pinalubang nai au. Dalam bahasa Indonesia, Mazmur 118 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Di dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Amin. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Ia akan mendengarkan kita. Kata mendengarkan berarti memperhatikan atau menggunakan telinga untuk mendengar. Dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan adalah sama. Pada dasarnya kata kerja ini berarti mendengarkan dengan telinga. Ada dua istilah dalam bahasa Inggris untuk kata mendengar, yaitu to listen dan to hear.
Dua kata ini memiliki arti yang berbeda. Listening menunjukkan sebuah aktivitas yang disengaja, artinya secara aktif mencoba untuk mendengar, memahami, dan memperhatikan apa yang didengar. Ketika seorang anak mendengar orang tuanya berbicara kepadanya, ia dituntut untuk mendengarkan dengan maksud untuk mengerti, memahami perkataan orang tuanya. Istilah yang kedua, hearing. Hearing adalah sesuatu yang terjadi tanpa ada upaya kesengajaan dalam melakukannya. To hear adalah mendengar dengan tidak disengaja, tidak untuk memahami. Ketika seseorang mendengar bunyi petir atau tangisan bayi, ia tidak merencanakan atau sengaja untuk mendengarnya. Dalam teks khotbah hari ini, kata yang digunakan lebih mengarah pada to listen. Allah mendengar seruan kita. Allah mendengar, memahami, dan memperhatikan apa yang kita serukan dan mohonkan kepadanya. Seruan kepada Tuhan menunjukkan satu permohonan yang sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan Allah kita, Allah yang selalu mendengar seruan umatnya. Bahkan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Terhadap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan berjanji untuk menjawab doa-doanya dan bahkan memberikan kelegaan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur bacaan kita hari ini, Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Seperti pada Mazmur 4 mengetengahkan tentang seruan Daud kepada Tuhan. Dan seruan ini merupakan doa Daud dan menjadi mazmur yang akan dinyanyikan oleh pemimpin biduan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ini adalah permohonan Daud karena ia sadar bahwa perkenan dan jawaban Tuhan atas doa-doanya bisa terjadi bukan karena siapa Daud atau apa yang telah dilakukan Daud, tetapi murni karena belas kasihan Tuhan. Demikian juga halnya kepada kita. Pasti akan ada sukacita dan kelegaan ketika keluar dari kesesakan atau pergumulan yang berat. Ekspresi dari masing-masing orang pasti beragam ketika mengalami kelegaan. Dari setiap ekspresi dan ungkapan kelegaan tersebut, apakah reaksi pertama kita adalah langsung memuji Tuhan? Pengalaman dari Daud dalam ayat harian ini boleh menjadi referensi bagi kita dalam mengucapkan syukur dan memuji Tuhan senantiasa. Inti dari semua pengalaman hidup Daud adalah bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Apapun keadaan hidup yang pernah menimpa Daud, pengalaman bersama Tuhan menjadikan Daud mempunyai kesimpulan bahwa Tuhan itu baik. Dalam Mazmur 118 ini, ada beberapa kesulitan dan kesesakan besar yang dialami Daud. Tetapi melalui pertolongan Tuhan, semuanya dapat dilewati dan terbukti bahwa kuasa Tuhan nyata. Ketika musuh mengelilingi Daud seperti lebah, Daud dengan kuasa dari Tuhan memukul mundur para musuh tersebut. Meskipun para musuh itu datang dan mengancam seperti api duri, tetapi Daud tidak takut dan kekuatan Tuhan menjadikan ia menang. Selain menyatakan pertolongan Tuhan yang nyata, Daud juga bersaksi tentang cara mendapatkan pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur 118 ayat 8 sampai ayat 9 disebutkan bahwa tidak ada kekuatan dari manusia ataupun dari para bangsawan yang dapat menandingi kekuatan Tuhan. Berlindung pada Tuhan adalah satu-satunya jalan yang ditempuh Daud.
sehingga hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Dari pengalaman Daud ini, kita dapat belajar tentang bagaimana menghadapi kesesakan dan pergumulan hidup yang berat. Masing-masing kita mempunyai pergumulan yang dapat membuat kita sesak, bahkan sampai putus asa. Dunia ini juga memberi cara supaya kita lepas dari pergumulan dan kesesakan tersebut. Seperti kita sudah terbiasa mendengar pinjaman online atau pinjol yang kelihatannya menarik dan mempunyai persyaratan yang mudah. Tetapi tanpa kita sadari, kita sedang dibawa kepada jerat hutang yang akan mengganggu kita. Kita juga mengetahui dan mendengar tentang tawaran dunia untuk pikiran yang susah dan pergumulan yang berat melalui narkoba atau kehidupan seks bebas atau judi atau yang lainnya. Tetapi ketika kita semua itu mau mengikutinya, yang ada hanyalah persoalan yang semakin berat dan semakin susah keluar dari masalah tersebut, dan penderitaan menjadi semakin dalam. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap pergumulan dan kesesakan yang melanda hidup, berserulah kepada Tuhan. Setiap saat kita dapat berseru kepada Tuhan. Ada begitu banyak media yang dapat kita lakukan untuk berseru kepada Tuhan. Melalui doa, melalui nyanyian, membaca firman Tuhan, seperti mendengar firman Tuhan seperti yang saat ini melalui renungan harian. Berkeluh kesah kepada orang yang memahami firman Tuhan. Mengikuti persekutuan Kristiani yang efektif. Dan bentuk kegiatan rohani lainnya. Ini semua dapat kita lakukan untuk berseru kepada Tuhan. Maka sama seperti Daud yang mendapat jawaban dari Tuhan. Karena Tuhan memang mendengarkan dia, Daud mengalami kelegaan. Oleh karena itu, marilah terus berseru kepada Tuhan. Tidak hanya ketika ada pergumulan dan kesesakan baru kita berseru kepada Tuhan, tetapi setiap langkah kehidupan yang kita lakukan haruslah senantiasa berseru kepada Tuhan lewat ucapan syukur dan puji-pujian. Cara hidup seperti itulah yang semakin membuktikan bagi kita bahwa Tuhan itu sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Sama seperti Daud yang mengalami kelegaan, maka kelegaan yang sama juga berlaku bagi hidup kita. Dan biarlah dalam kelegaan itu kita semakin mengucap syukur kepada Tuhan yang menjadikan kita menjadi bagian dari kumpulan yang menggaungkan bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Melalui firman di hari ini, kami kembali dikuatkan di mana di setiap langkah kehidupan kami, kami harus membiasakan diri kami untuk selalu berseru kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga seperti Daud yang mendapat jawaban dari Tuhan, karena Engkau memang mendengar seruan kami, sehingga pada akhirnya kami akan merasakan kelegaan karena kami bisa mengatasi dan melewati setiap pergumulan yang kami hadapi. Demikian juga pada saat ini kami jemaat-Mu datang kepada-Mu memohon, kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil
dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Terkhusus juga di hari ini kami membawa keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Ya Bapa, kiranya Engkaulah yang urapi keluarga-keluarga ini agar mereka pun segera mendapatkan hadirnya keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Dengarlah ya Bapa doa dan permohonan kami ini, sehingga keluarga yang kami cinta ini pun dapat merasakan sukacita yang amat sangat seperti yang sudah kami rasakan. Juga untuk anak jemaatmu yang saat ini yang umurnya sudah waktunya mendapatkan jodoh, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan mereka pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepadamu. Demikian juga kami sebagai orang tua, kiranya berkatilah apa yang kami kerjakan agar dapat berbuah dengan baik yang dapat memperbaiki perekonomian keluarga kami ya Bapa, sehingga kami pun sebagai orang tua dapat mencukupkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami di dalam pendidikan mereka dan juga dalam kehidupan mereka ya Bapa. Juga kiranya berilah kami hikmat dalam mendidik anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dan mampukan kami agar kami menjadi orang tua yang dapat menjadi panutan bagi anak-anak kami. Saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak jemaat HKBP Delta Mas yang berada di luar kota yang jauh dari orang tua mereka, di mana mereka merantau untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka ya Bapa dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan mereka maupun di dalam pekerjaan mereka. Dan demikian juga mereka dapat bersama-sama di dalam pergaulan mereka beraktivitas seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit yang kami tidak mengetahuinya. Engkaulah ya Tuhan yang urapi dan sembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah. Tuhan kuatkan, dan yang susah dan sedih Tuhan hiburkan. Yang putus asa Engkau berikan semangat baru, dan juga yang terkait terbelenggu dosa, kiranya Tuhanlah yang melepaskan dan memberi mereka kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Demikian juga kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu di keluarga Amang T. Tambunan, Inang Boru Sitinjak, Wik Hegar, di mana tepat pada hari ini, Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, Engkau telah tambahkan umur kepada anak mereka Rifka Natalia Boru Tambunan. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menyertai tumbuh kembangnya Rifka dalam kesehatan dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang maha tahu, yang maha kuasa, maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah ya Bapa yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.